Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi hari ini kita akan doniti dan penanyaan. Nah, sebelumnya silakan simak video yang Ustaz tayangkan ini. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan di tengah, tangan ke kepala ditundukkan. Jadi tuhfit mengonggol tuhfit. Mengatulah penghinaan irfan dia pun kita. Hari ini Ustaz mengenai SPPT yang pertama yaitu materi tentang suara. Nah, ini rendah suara dalam lafal disebut nada. Karena kan ada soal tinggi rendah suara dalam lafal disebut nada. Nah, jenis suara itu ada dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Ingat ya. Nah, kemudian kita belajar karya itu ada dua macam, karya dua dimensi dan karya tiga dimensi. Kalau karya dua dimensi itu bedanya artinya hanya punya panjang dan lebar. Contohnya apa? Contohnya bingkai foto di koran. Nah, itu contoh karya dua dimensi. Nah, kemudian contoh karya dimensi yang pertama yaitu menggambar. Menggambar di buku gambar itu termasuk karya dua dimensi karena buku gambar itu hanya panjang dan lebar. Ya, masih ingat? Apa saja alatnya? Alatnya yaitu yang pertama buku gambar, yang kedua penghapus, yang ketiga pensil, dan bisa juga spidol, krayon atau pensil warna untuk menghias agar gambar lebih bagus. Kemudian yang kedua yaitu bingkai foto. Bingkai foto itu bahannya itu bisa dari dua macam. Yang pertama bahan alam, ya. Bahan alam itu yang langsung dari alam, contohnya ranting pohon, biji-bijian, dan daun yang kering. Kalau bahan yang dari buatan itu seperti stick es krim, ya tahu ya stick es krim itu bahan buatan. Nah, terus bingkai foto alatnya apa saja? Bingkai foto gunting, pita, paku, lem, kertas duplex. Nah, selanjutnya karya dua dimensi yang lain yaitu kolase. Kolase itu apa? Karya dengan cara mesin. Bahannya ada dua, alami sama buatan. Yang alami itu biji-bijian. Yang buatan itu kertas, bisa kertas lipat, lipat yang biasanya dipotong kecil-kecil.
kayak kalian membuat membuat apa namanya kolase apel ya yang 8 hari. Oke, nah alatnya apa saja? Pensil, lem, gunting, sama kertas HVS. Itu karya yang 2 dimensi. Nah, karya yang 3 dimensi itu biasanya mempunyai ciri bendanya itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya merunce atau membuat kalung ya, atau gelang yang pernah sudah lihat kan videonya. Bahannya apa saja? Alam, bahan alam sama buatan. Contohnya yang bahan alam bisa dari bunga-bunga, biji-bijian, daun-daun yang kecil atau batang pohon yang lunak itu bisa digunakan untuk membuat kalung. Nah, kalau bahan buatan itu manik-manik itu kayak kalung yang warna-warni ya. Apa ya? Manik biasa. Nah, alatnya yang digunakan itu tali senar atau benda kasur, gunting sama jarum. Jadi kunci itu bisa kalung, bisa gelang. Ya. Nah, selanjutnya materinya yaitu tentang lagu. Nah, kemarin ada materi tentang isi lagu, seperti contoh lagu kasih ibu yang menceritakan tentang kasih sayang anak kepada keluarganya, atau juga isi lagu jadi pencabutan naik. Sayang semua juga sama itu tentang tentang sayang kepada keluarga juga. Nah, lagu itu tandanya kemarin kan ada pistanya ya. Lagu yang dibaca panjang sama lagu yang dibaca pendek. Kalau lagu yang dibaca panjang itu biasanya di bawah matanya itu ada garis panjang. Nah, kalau lagu yang dibaca pendek itu hanya tanda titik satu. Contohnya kemarin bangun itu, nah itu kan satu-satu. Selanjutnya gerakan kaki. Tali itu apa? Gerakan tubuh diiringi musik. Ya, kemarin kan ada jawaban teks diiringi teks lagu, musik dan lain-lain. Nah, kalau lagu itu pasti kalau tali itu pasti gerakan tubuh diiringi musik. Gerakan tari itu juga ada gerakan cepat lambat. Nah, gerakan yang cepat seperti contohnya tari samanya video kemarin sudah tayangkan sama tari ayam. Kemudian gerakan lambat itu tari serimpi dan tari kupu-kupu. Untuk gerakan tari itu juga bisa diambil dari gerakan sehari-hari. Contohnya gerakan tari ayam. Gerakan tari ayam apa? Sayangnya di tempat-tempatan. Ya, ayam itu suka berlari ke sana kemari. Ya. Nah, kalau gerakan tari kupu-kupu, biasanya kepalanya suka tengok kanan tengok kiri. Kemudian sayapnya terbang ke atas ke bawah. Nah, itu review materi SPDB. Ya. Nah, selanjutnya, untuk yang religi, nanti usaha kirimin link, silahkan dikerjakan yang tidak remedi cuma ikut Zoom saja ya itu tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.